Selamat siang. Cindy, kamu ke ruangan saya sekarang. Iya, Pak. Aku disuruh ke ruangannya Pak Rio. Kamu tahu kenapa hasil laporan kamu saya print out dan saya kembalikan ke kamu? Saya nggak tahu, Pak. Sebagai profesional, ternyata kamu nggak pernah introspeksi diri kamu sendiri, ya? Apa kamu nggak pernah memeriksa ulang pekerjaan-pekerjaan kamu sebelum diberikan? Kamu tahu, anak SMA yang pernah saya kasih magang di perusahaan sebelumnya itu bekerja jauh lebih baik dari kamu. Tapi, Pak, menurut saya, apa yang saya sudah kerjakan ini telah sesuai. Bahkan detail-detail yang nggak Bapak Rio minta telah saya cantumkan di sini. Agar yang lainnya bisa menindaklanjuti. Tidak usah bertanya-tanya ataupun salah tafsir. Sesuai. Sesuai yang kamu maksud adalah sesuai dengan standar yang tidak profesional. Iya. Yang asal-asalan seperti ini. Yang nggak jelas seperti ini. Yang jauh di bawah rata-rata. Itu yang menurut kamu sesuai. Lihat halamannya. Nggak jelas. Lompat-lompat. Coba kamu teliti ulang. Pekerjaan seperti ini, kamu kayaknya tinggal copy paste. Mahasiswa aja bisa bekerja lebih baik dari kamu. Kalau cuma tinggal copy paste kayak gini. Dan ini. Dan kamu tahu, kamu masih jauh untuk bisa dikatakan sebagai profesional. Dan saya nggak ngerti, bagaimana bisa pihak HRD meng-hire kamu di bagian ini? Coba kamu lihat hasil gambar-gambar ini. Foto-foto dari proyek ini. Gambar apa ini? Burem semua. Ini seperti hasil jepretan amatir. Dari HP amatir. Sekarang gimana saya bisa menilai? Sekarang perbaiki laporan ini. Dan buat yang sempurna. Sempurna. Oke, silahkan keluar. Maaf, Bu. Tadi kami sedang pasang unit drone untuk foto udara. Duh, kalian tuh gimana sih? Kalian tuh sebagai tim saya harusnya kalian serius kalau kerja. Masa foto-foto kayak gitu doang bisa samar-samar kayak gitu? Kalian tuh benar-benar amatiran ya? Jadi saya kan yang kena. Pokoknya sekarang kalian kerjain dan perbaiki pekerjaan kalian. Astagfirullahaladzim. Sepertinya tekanan dari Pak Rio makin menggila aja. Hai Allah.